最近最近很少。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وَزِدْنَا عِلْمًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan lagi kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita nak menyambung lagi kitab himpunan amalan sedikit pahala banyak dan amalan penghapus dosa. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tarakal khamra wa huwa yaqdiru alayhi la asqiyannahu minhu fi haziratil qudus wa man tarakal harira wa huwa yaqdiru alayhi la aksuwannahu iyyahu fi haziratil qudus. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan arak
sedangkan dia mampu memilikinya, maka aku akan memberinya minuman arak daripada Haziratul Qudus, yakni syurga yang suci daripada segala keburukan. Sesiapa yang meninggalkan sutera sedangkan dia mampu memilikinya, maka aku akan memberinya pakaian sutera daripada Haziratul Qudus, yakni syurga yang suci dari segala keburukan. Hadis riwayat Al-Bazzar, dan martabat hadis ini sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesiapa yang meninggalkan arak sedangkan dia mampu memilikinya, dia boleh nak beli dan boleh nak minum. Dia mampu untuk nak beli dan minum, sebab minuman arak ni dia agak mahal sikit. Maka akan diberikan kepadanya minuman arak daripada syurga yang suci dari segala keburukan. Sebab dalam syurga nanti tuan-tuan ada minuman arak yang akan diberi kepada orang yang tidak minum arak di dunia. Sesiapa yang minum arak di dunia, diharamkan baginya minum arak di akhirat. Perbezaan arak di dunia dan akhirat ni tuan-tuan, arak di dunia hukumnya haram dan ianya memabukkan, juga sedap rasanya, kan? Itu sebab orang minum arak dia bergelas-gelas. Mana minum segelas, kan? Segelas minum nak lagi, kan? Kadang-kadang satu jak dia seorang ni, tuan-tuan. Itu kita minum kopi segelas ya, ke satu jam? Tak, kan? Sedap juga kopi pun, tapi sedap lagi arak, tuan-tuan. Arak ni dia memabukkan. Manakala arak di syurga nanti, dia adalah minuman yang lazat, yang sedap, tetapi dia tidak memabukkan. Itu beza arak di dunia dengan arak di dalam syurga nanti. Maknanya, dan arak ni hukumnya haram bagi laki-laki dan perempuan lah minum. Sama saya, tidak ada bezanya. Dan satu lagi kata Nabi, sesiapa yang meninggalkan sutera sedangkan dia mampu memilikinya, maka aku akan memberinya pakaian sutera daripada syurga yang suci dari segala keburukan. Satu lagi, sutera. Sutera ni hukumnya haram dipakai oleh lelaki, tidak bagi perempuan. Orang perempuan boleh pakai sutera, manakala orang lelaki tak boleh. Jadi sesiapa di kalangan lelaki yang tidak memakai sutera di dunia, Allah akan pakaikan sutranya bagi dia di hari akhirat. Sutera tak boleh pakai, ya. Itu haram bagi lelaki, tapi tidak bagi wanita lah. Dan kita pun tak pakai pun, kan? Sutera pakaian banyak lagi, nak pakai sutera buat apa? Sama juga arak, kan, minuman. Banyak lagi minuman lain yang pergi minum arak tu pasal apa? Pelik sungguh, kan? Nak minum arak juga dia. Dia punya apa? Tengok di iklan, kan? Carlsberg, the best in the world, kan? Minuman Carlsberg ni tuan-tuan, minuman yang paling best di dunia. Itulah, kan? Entahlah macam mana, best tak best, jangan rasa tuan-tuan. Jangan buat pasal. Haram, sedikit pun haram
banyak pun haram, dia tak kira. Walaupun mungkin minum tak mabuk, dia bukan kira mabuk ke tidak, tuan-tuan. Minum tu dah tak boleh. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Itu kaedah dia. Apa yang banyak itu mabuk, maka sedikit juga haram hukumnya. Walaupun minum sikit tak mabuk, kan, dia bukan tunggu mabuk ke tidak baru haram, tidak. Minum mabuk ke tidak haram, sikit ke banyak haram, kan. Bahkan orang Ibn Warak ni, tuan-tuan, tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Tak diterima ni makna dia tidak diberikan ganjaran pahala oleh Allah. Solat tu memang dia kena lakukan. Kalau dia tak solat, dia berdosa. Tapi solatnya itu solat semata-mata tanpa diberikan sebarang ganjaran pahala di sisi Allah. Rugilah. Kita solat nak pahala. Ha? Ganjaran pahala itulah yang kita nak dapat di hari akhirat esok. Ditimbang esok. 40 hari. 40 hari. Dan hukum di dunia ni, arak ni termasuk hukum hudud. Disebat 40 kali ataupun 80 kali. Di zaman Rasulullah, Rasulullah sebat orang minum arak 40 kali. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, 40 kali juga disebat. Tapi zaman Omar, Omar menambah lagi 40 jadi 80 kali. Orang yang minum sebat. Orang yang minum arak tu disebat 80 kali. Tu zaman Omar. 40 kali pun sunnah, 80 kali pun sunnah juga. Yang tak sunnah 6 kali tu. Di mahkamah syariah hari ni, tuan-tuan, 6 sebatan rotan sahaja maksimum. Ada enactment, ada meminum minuman yang memabukkan adalah dikira sebagai satu kesalahan jinayah syariah. Tetapi sebatan rotannya hanya 6 kali, tak lebih, tuan-tuan. 6 kali sahaja. Itu yang diperuntukkan dalam mahkamah syariah. Itu akta mahkamah syariah yang telah pun diluluskan di peringkat parlimen pada tahun 1965, tuan-tuan. Sampai hari ini tidak pernah dipinda lagi. Dah berapa tahun dah? Lebih 50 tahun dah, tuan-tuan. Tidak ada pindaan. Ada cubaan untuk meminda sebatan rotan ni di mahkamah syariah hingga 100 kali. Tetapi tidak mendapat sokongan daripada semua, maknanya kebanyakan pihak lah, kan? Ahli parlimen pun tak setuju, orang ramai pun tak setuju, kan? Inilah keadaannya, kan? Termasuklah juga yang cakap agama pun kadang-kadang pun tak setuju juga, kan? Orang agama pun tak setuju, orang tak agama lagi tak setuju, kan? Ini hukum syariah, kan? Hukum syariah. Itulah 6 kali ialah. Itu bukan sunnah tu, itu bida'ah nama dia. Tak sungguh, kan? Bida'ah lah bila dia bercanggah dengan syariat. Bida'ah lah. Itu kata bida'ah tu. Itu kata bida'atun dalalah. Bida'ah yang sesat. Bila mana dia bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan syarak, bida'ah. Adapun yang satu lagi itu, kalau tidak bercanggah benda baru, itu ada khilaf. Ada kata bida'ah, ada kata tidak. Kalau bida'ah pun bida'ah hasanah. Ha, tu kan. Hak yang tu itu ada perbincangan lah. Tapi yang ni memang tidak ada khilaf dari sudut pandangan ulama, tak ada. Bila dia bercanggah, itu memang dikira sebagai satu perkara yang ditolak dalam Islam. Tuan-tuan, Allah tak terima, tak reda sampai bila-bila pun. Wa may yabtaghi
ghairal islami dina falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai ad-din, tidak akan diterima daripadanya sampai bila-bila pun, dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi di hari akhirat kelak. Rugi ni tuan-tuan maknanya tempat tinggal di dalam neraka di hari akhirat. Tu ya tuan-tuan. Rugi sungguh-sungguh lah bila tak ambil Islam ni. Tak nak buat Islam. Kata nak jaga Islam, tak jaga juga. Bukan setakat nak jaga Islam, nak jaga agama lain pun sama. Hifzuddin tu kan ditafsirkan bukan setakat menjaga agama Islam, agama lain pun dia nak jaga juga. Habis Hindu, Buddha, Kristian pun dijaga juga. Tuan-tuan, tu sedut jagalah agama lain. Agama kita pun tak terjaga lagi. Kan? Ni tak ada khojor semua ni. Apa konoi? Jaga agama kita dulu. Tu sedut jaga agama lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi saya agama saya. Kita tak ada. Nabi sendiri pun tak ada jaga pula agama orang lain. Adakah Nabi jaga agama Kristian juga? Pada zaman pemerintah Rasulullah, Rasulullah ada jaga tak agama Kristian? Tak jaga. Khulafa ar-Rasyidin ada jaga tak? Tak jaga. Dia jaga agama Islam ya. Itulah menjadi suatu perkara yang diamanahkan Allah kepada dia sebagai khalifah. Allah tak suruh kita jaga agama lain. Ini pun kita pun heran, ni pun satu hal juga. Payah nak cakap pun payah. Tapi pasal ada jawatan kan, menteri lagi tuan-tuan cakap, susah kita nak kata kan. Itu dia. Tapi kita menolaklah. Kita kata Hifzuddin tu Islam saja tuan-tuan. Innad-din indallah al-Islam. Jelas. Sesungguhnya ad-din di sisi Allah hanya Islam. Kalau tidak disebutlah hifzul adyan. Kan? Kalau agama ni maknanya banyak, dia tak sebut ad-din, dia sebut adyan, agama-agama. Tak. Hifzuddin satu je. Iaitu Islam ni tuan-tuan ya. Ni pun sesat ni tuan-tuan. Sesat barat ni. Payah kan? Nak cakap pun payah. Baik. Itu dia. Hukum dia dari sudut tadi kata orang minum arak ni hukumannya sebat 80 kali ataupun 40 kali. Dua-dua sunnah belaka. Dia macam solat sunat tarawih lah. Kan? Zaman Rasulullah 8 rakaat. Zaman Abu Bakar 8 rakaat. Zaman Umar 20 rakaat. Jadi buat 8 pun sunnah, buat 20 pun sunnah rakaat tuan-tuan. Yang tak sunnah yang tak buat langsung. Yang tu tak sunnah tuan-tuan. Kan? Jadi boleh pilih lah, nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh. Boleh belaka tuan-tuan. Terpulang sunnah. Kan? Tak usah duk gaduh lah ni. Nanti bila nak masuk Ramadan tu pakat gaduh. Kan? Nak buat 8 ke 20 tuan-tuan. Tak payah gaduh. Buatlah 8 pun boleh, 20 pun boleh. Nak buat 36 rakaat pun boleh tuan-tuan. Kalau ikut di zaman Omar bin Abdul Aziz, dia buat solat tarawih ni tuan-tuan 36 rakaat. Tu tuan-tuan 36 rakaat. Boleh buat 36 rakaat. Tak ada lagi kot surau kita buat 36 rakaat di Malaysia. Kan ada 8 dengan 20 ya. Sekali kita buat 36 rakaat sekali macam boleh. Kan sunnah juga. Kan Imam Malik bin Anas kan. Imam Malik ni dia duduk di Madinah. Dia cemburu dengan orang Mekah. Solat di Mekah ni tuan-tuan pada masa itu setiap 4 rakaat rehat, tawaf 7 kali pusingan. Kemudian sambung lagi 4. Rehat, tawaf 7 pusingan. Sambung lagi 4. Tawaf 7 kali pusingan pula rehat. Kemudian sambung lagi 4. Tawaf pula lepas tu rehat, tawaf. Jadi 4 kali tawaf lah. Setiap kali tawaf 7 pusingan. Jadi dia Imam Malik cemburu pasal tak ada boleh tawaf di
Madinah mana boleh ada Kaabah kan. Dia tambah setiap kali tawaf, dia tambah 4 rakaat. Tu jadi 4 kali 6, 4 kali 4, 16 rakaat. Tu jadi 36 tu. Itu cerita 36 tu kenapa dia boleh jadi 36? 4 kali 4, 16. Sebab setiap kali tawaf ditambah 4 rakaat. Ha, tu dia. Ha, boleh kita buat sekali 36 rakaat. Ha. Ha. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Jangan gaduhlah. Buatlah minimal 8 rakaat. Ha, maksimum 36 lah. Jangan lebih lah. Ha. Baik. Itu hadis tentang arak dan sutra. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yakfulu li alla yas'ala an-nasa shay'an wa atakaffalu lahu bil jannah." Rawahu Abu Dawud. Maksudnya sesiapa menjamin untukku bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu pun daripada manusia, aku akan jaminkan untuknya syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sahih. Sesiapa menjamin untukku bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu pun daripada manusia, aku akan jaminkan untuknya syurga. Maknanya dia tak meminta-minta lah. Walaupun mungkin dia berhajat. Setengah-setengah orang ni dia berhajat tetapi dia maklu nak luahkan hajat dia. Kan? Ada setengah orang dia miskin, dia perlu kepada wang ringgit tetapi dia malu nak minta, tuan-tuan. Ada setengah orang lagu tu dia sabar dengan kemiskinan dia. Orang yang macam ni, Nabi kata dijaminkan baginya syurga. Ada kan? Boleh sebenarnya, nak minta pun boleh. Orang miskin, tuan-tuan, dia boleh minta. Itu hak dia kan? Dan ada juga yang tak minta. Jadi kita ni lah yang kena tahu siapa yang perlu, tuan-tuan. Kena cari. Itu sebab Omar, pada zaman Omar bin Abdul Aziz, dia mencari orang yang miskin untuk dibagikan zakat. Ha, bukan tunggu di pejabat. Kan? Ni duk tunggu di pejabat, mestilah ada orang dia malu nak minta, tuan-tuan. Ha, kan? Jadi maknanya kena pergi cari. Betul. Itu barulah maknanya. Betul kan? Tu sampai ke tahap bila mana dicari-cari sampai kepada tak ada orang lagi dah layak untuk terima zakat. Bahkan zakat yang diberi di zaman Omar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, dia bukan sikit-sikit punya bagi. Dia bagi untuk secukup-cukupnya. Kan? Dia bukan bagi sikit-sikit 100-200 ringgit, tuan-tuan. Dah berapa hari sangat nak makan, tuan-tuan. Dia bagi, memang bagi cukup sampai maknanya dia cukup lah, maknanya dia kaya lah. Sampai ke tahap itu dia tak meminta-minta lagi dan dia tak layak lagi untuk terima zakat. Ha, tu pengagihan zakat pada zaman Omar bin Abdul Aziz. Kita kemut nak bagi tu kan. Bagi pun sikit ya. Tak cukup makan, tuan-tuan. Duit banyak orang duk bagi kan. Bagi je. Jangan duk kira sangat ni duit orang punya. Kan? InsyaAllah Allah ganti nanti. Ada lagi orang yang pemurah, dia akan bagi balik. Kan? Dapat lagi, tuan-tuan. Berkat tu nak ceritanya. Yang kita duk simpan tu buat apa? Kan? Melabur pula lagi. Kan? Melaburlah sebagainya. Kan? Ini pun satu hal tu kena kira juga tu. Keperluan orang ramai di Kuala Lumpur ni, tuan-tuan. Kan? Gaji, tengoklah keadaan, keperluan, tengok anak ada berapa ramai. Kalau setakat RM1,000 miskin, tuan-tuan. Orang bujang pun RM1,000 miskin. Terus kira yang ada anak pinak lagi miskin, tuan-tuan. Tak cukup. Kan? Tak cukup, tuan-tuan, gaji.
Makna ramai orang Kuala Lumpur ni miskin. Kalau gaji RM1,200, RM1,200 tak cukup. Mana cukupnya? Rumah sewa pun dah berapa dah. Kan? Macam-macam lagi nak kena bayar itu, bayar ini. Memang tak cukup ya. Maka sebab itu kena diagihkan zakat kepada orang yang layak menerima walaupun dia tak minta. Kan? Sebab ada orang dia kadang-kadang pun nak minta pun payah juga. Nak kena isi borang, macam-macam borang. Kan? Borang untuk menerima zakat ni tuan-tuan, tengok dia punya borang tu nak isi pun payah. Macam-macam, betul. Woi, dia detail sangat, terlalu detail sangat. Siapa dia, anak berapa orangnya, begitu begini begini kan. Payah tu. Bukan senang-senang nak dapat tu. Itu pun submit dulu tu, tengok pula nanti. Dia bukan bagi terus tu. Dia kaji tengok dulu, dia tengok balik, oh lama jugaklah. Kan? Nak dapat tu bukan senang juga. Nah, tu yang susah tu. Baik. Itu yang hadis ni, maknanya sesiapa menjamin untukku bahawa dia tidak akan meminta-minta sesuatu pun daripada manusia, aku jaminkan untuknya syurga. Makna dia sabar dengan kemiskinan, tuan-tuan. Sabar. Setengah orang dia sabar, tuan-tuan. Baik. Hadis yang seterusnya, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesiapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, ni maknanya mulutnya, dan apa yang ada di antara dua pehanya, kemaluannya, aku akan jamin untuknya syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesiapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, mana siapa yang dapat jaga mulut dia, lidah dia ni kan. Sebab biasa orang masuk neraka ni sebab lidah lah, banyak cakap, tuan-tuan. Cakap tak betul kan, cakap bohongnya. Tu yang katanya kan, sesiapa yang banyak cakap, banyaklah silapnya, dan bila banyak silapnya, banyaklah dosanya, dan bila dah banyak dosa, masuklah dia ke dalam neraka. Tu jaga mulut, kena jaga tuan-tuan, lidah kita. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia bercakap yang baik ataupun diam. Kalau tak nak cakap baik, lebih elok diam. Begitu kan, cakap-cakap yang baiklah kan. Gurau pun gurau-gurau juga kan, tapi kalau kita nak gurau pun tentu gurau yang betul, yang gurau main-main tak boleh. Kata gurau dalam keadaan kita menipu tak boleh. Itu pun satu hal juga kan. Kadang-kadang setengah kita ni nak buat lawak jenaka, gurau kan, biasalah, nak seronok-seronok kan. Tapi biar gurau tu gurau yang betul lah, bukan gurau yang maknanya menipu tak boleh. Macam ni nanti kan, April Fool nanti kan. Dulu kena dulu pergi sekolah pagi-pagi lagi, kawan kata cikgu disiplin nak jumpa. Hai, cikgu disiplin tu bukan cikgu biasa ni. Bila sebut cikgu disiplin, kita memang takut cikgu disiplin kan. Apa salah aku pula ni, pagi-pagi lagi nak jumpa ni. Pergilah tuan-tuan, jumpa, nak jumpa, pergi cari cikgu. Cikgu nak jumpa saya? Tak ada pula, dia kata dia. Kan?
Lepas tu pi balik jumpa kawan, mana ada cikgu nak jumpa. Dia pun kata April Fool, kata dia. Ini tak boleh ni tuan-tuan. Ni kira dah kira menipu, berdosa tu. Walaupun bergurau, kalau kan, kalau kita maafkan habislah kan. Kalau kita maafkan dia, makna kata taklah dosa dia kan. Tapi kalau kita tak maafkan dia, dia berdosa sebab dia menipu kita. Ha, walaupun dia bergurau tak boleh. Ha, dia kalau gurau, gurau betul, gurau yang betul punya. Jangan duk menipu. Ada kawan baru ni, dia menyamar inspektor. Menyamar polis, kata dia. Kan, dia kata saya ni inspektor sekian, sila datang ke balai polis malam ni, kata dia. Awan pun ya ke ya kan. Lepas tu dekat-dekat malam tu dia telefon balik. Kan, dia beritahu kata kan, dia main-main dia tu. Itu pun tak boleh tu. Kan, menipu juga tu. Tapi yalah, kawan-kawan ni biasa dia maaf lah, itu yalah. Kan, tapi jangan tentu kalau kawan tak maaf, kita kira dosa kita tanggung tu. Kan, ada tu main-main, dia kena perkena kan. Jadi sebab tu kena jaga lidah ni. Nabi pun ada juga gurau dia kan. Kita tahu gurau dia, dia bergurau dengan seorang perempuan tua, menyatakan orang tua tak masuk syurga. Menangis orang tua tu, tuan-tuan. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Kan, rupanya betul. Memang tak ada orang tua dalam syurga rupanya. Semua orang muda belalai. Kan, ini semua kita esok tuan-tuan, muda, handsome, cantik rupawan. Dalam syurga ni tak ada yang buruk, tak ada yang huduh. Cantik belaka. Maknanya muda sampai bila-bila, tak ada had. Kita di dunia ni tua tuan-tuan, tak boleh. Tak ada orang yang tak tua kalau dia panjang umur tuan-tuan. Itu dunia. Tapi akhirat esok tak ada lagi dah. Tak ada orang tua dalam syurga esok. Ha, muda kita. Bidadari pula lagi ada kan. Ha, muda satu hal, bidadari pula tuan-tuan. Tak mau lagi tuan-tuan. Tu kita nak sangat tu. Apa tu? Kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan eh? Insya-Allah lah. Makna amalan kita tu kena jagalah insya-Allah tuan-tuan. Kan, dan bulan ni bulan Rejab, Syaban, Ramadan tak lama dah. Jadi kita sikit-sikit kita tingkatkanlah. Dan sebab tu bulan Rejab ni bulan untuk kita nak buat persiapan untuk menghadapi Ramadan. Elok sangatlah kalau kita tambah-tambahkan yang sunat, solat sunat, puasa sunat. Kan, bangun malam lebih sikit, awal sikit, lebak. Kan, sebab nanti Ramadan kita nak buat lebih lagi. Jadi kita buat nanti taklah kita terkejut pula nanti. Kan, ni terkejut pula. Pasal apa? Tak pernah-pernah buat lagu tu. Kan, tuan-tuan ni kita buat sikit-sikit, pelan-pelan. Persiapan tu ada. Jangan tu yang tu yang setengah tu dia bila dia mari kan. Surau dia mari malam pertama, kedua, ketiga. Lepas tu tak ada dah. Ghaibul ghuyub. Kan, pasal dia dah Allah dia letih. Orang yang macam tu tuan-tuan, yang tak pernah mari tu, dia mari setahun sekali ya tuan-tuan. Itu pun untuk solat tarawih ya tuan-tuan. 3 hari ya dia mari, 3 malam ya. Kan, dia rasa penat dah. Kan, sembahyang pula 20 rakaat tak tersembahyang pula tuan. Kan, itu dia mari 3 malam ya, lepas tu tak ada lah. Ghaibul ghuyub tuan-tuan. Tu tahun depan pula mari tu. Pasal apa? Pasal dia rasa letih, penat pula. Tapi kita alhamdulillah, kita dah biasa dah. Kan? Kita dah biasa, jadi insya-Allah lah maknanya. Ni sesiapa yang dapat menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, jaga lidahnya, dan satu lagi jaga kemaluannya. Kan? Akan dijamin untuknya syurga insya-Allah. Bis. Kemudian hadis yang seterusnya insya-Allah kita akan lihat pada kuliah akan datang. Ada apa-apa persoalan, kemusykilan? Kalau tidak ada, setakat itu dulu kita punya kuliah pada malam ini. Kan, sebab saya nampak ada jamuan pula tu kan. Ada makanan dulu kan. Tok
Ini cuma yang di nak maklumkan ada apa tu minuman honey lemon tuan-tuan, eh, minuman untuk khasiat tenaga lah kan. Honey lemon ni memanglah untuk kesihatan tuan-tuan. Ada di luar sana tuan-tuan boleh dapatkan, insyaAllah sedap, rasa dia sedap dan menyegarkan insyaAllah. Belum cuba belum tahu tuan-tuan, insyaAllah. Ini kita punya produk Melayu punya. Dan yang keduanya untuk sumbangan bagi menyiapkan masjid di Al-Fatani juga, diteruskan lagi tuan-tuan, untuk masjid di Fatani lah sebagaimana biasa lah untuk malam ni punya kutipan insyaAllah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.